Kita beralih ke informasi lain, saudara, tiga orang tim sukses salah satu pasangan calon bupati di Purbalingga, Jawa Tengah terpapar COVID-19. Dua di antaranya meninggal dunia. Dua korban meninggal dalam kurun waktu 2 hari setelah sempat dirawat di rumah sakit. Jenazah salah satu pasien COVID-19 yang meninggal dunia langsung dimakamkan di pemakaman umum Desa Greko, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, Jawa Tengah oleh para relawan dari BPBD Purbalingga dengan protokol kesehatan ketat. Sebelum dimakamkan, jenazah yang masih di dalam mobil ambulan terlebih dahulu disalatkan oleh keluarga. Pasien COVID-19 yang meninggal dunia ini merupakan tim sukses salah satu calon bupati di Purbalingga. Satu pasien meninggal lainnya sudah dimakamkan pada Kamis lalu. Tentu kami menghimbau kepada keluarga, terutama adalah keluarga inti yang memiliki kontak erat dengan yang telah ditentukan bahwa dia konfirmasi positif dari hasil swabnya. Kami berharap tentu anggota keluarga yang dalam satu rumah itu tentu harus isolasi mandiri dulu. Sebelum ada kepastian bahwa hasil swab itu dinyatakan negatif. Ada tiga anggota tim sukses calon bupati yang terpapar COVID-19 dalam klaster pilkada ini. Satu orang lainnya masih dirawat di rumah sakit. Mardianto melaporkan dari Purbalingga, Jawa Tengah.